Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari itu siang hari ini, tadi itu baru aja gerimis sebentar, terus setelah itu terang lagi. Dan ini saya alhamdulillah udah pulang di rumah. Tapi ini tadi agak pagian sedikit ya, masih jam 11 lebih 19 karena hari itu ada orang yang meninggal di Kalimurungi, Mbah Mukiran. Mbah Mukiran apa siapa ya? Omai kan wong tua Mbak Am nganu kali merugi kene. Aku pas balik terus melayat pisan. Orang tuamu kan ya? Terakhir ninggalin sih tasok. Omai siapa ini? Omai ayam tuh mau ikut-ikutan makan kerupuk. Emangnya kok yo? Pasti sampean roh ini nganu. Bayut ngesore pas. Kono kui. Gak aku yang ngerti ngerti balik lu. Ini apa kok bodoh macam-macam gitu. Terus tadi kau ibai Mbah Piranda, Mbah Mukiran dan ya yes, layak pisan. Dan tadi itu alhamdulillah banget kan kawan ya, meskipun dagangan saya masih lumayan banyak. Kayak contohnya ini tempe, karena tempe yang biasanya enggak bawa ya. Ini tadi karena Pak Tek sama Pak Tek enggak dibagi. Ini masih 3 tempe yang kayak gini. Ini 3.000-an juga harganya ya. Tapi ini katanya tapi ya tempenya ini enak katanya. Aku coba lihat sih deh. Coba lihat sih. Nah. Tujuh ini biar nyeduh teh dulu kan, kan. Terus ini tadi urang. Bawa udang, tapi ini udangnya jangan salah kan ya, bukannya udah jelek enggak. Ini udangnya itu dikukus jadi warnanya kayak gini. Coba tak ambune. Ambune sih seger. Jadi urangnya masih segar, cuman dikukus akhirnya jadinya merah-merah kayak gini. Terus yang tadi tuh ini 1,5 kalau 4 9.000 kawan-kawan. Jadi ini tadi agak murah ya, yang agak terakhiran 4 besek 9.000. Banyak loh ini. Kalau 3 besek 7.000 ya ini. Termasuk harga obral, tapi masih sisa banyak. Nanti digoreng buat lauk sendiri. Terus ini ada lagi tongkol nih 2.500-an ya. Udah nipis sebenarnya 2.500 tuh. Tapi ya enggak terlalu nipis-nipis amat sih ya. Nih. Tapi enggak bisa ditawar ya kalau 2.500 ke hari ini. Nanti yang dekat-dekat rumahnya dekat sini bisa langsung mampir yang belum punya lauk. Ini harga tongkol 2.500-an, mohon maaf enggak bisa ditawar. 10.000 tetap 4, 2 tetap 5.000. Kalau ini tadi tuh aduh. Nah, nih gambas yang masih banyak ya. Gak tahu di sana namanya apa, kalau di sini namanya gambas. Kalau untuk jajan-jajan ya masih lumayan banyak lah ya. Ini ireng-ireng jajanan pasar masih 2. Terus tahu lontong masih 2. Brownies belum saya bayar karena tadi nggak ketemu bakulnya. Mbak Yuni ini cewek ya penjualnya. Masih sisa 4, tadi nggak ketemu, jadi saya pun nggak tahu. Tiba-tiba itu waktu sampai di lokasi, duh kok kayak ada roti brownies. Waktu mau berangkat nggak saya cek soalnya tadi. Terus ini gethuk masih 1. Kalau yang ini stick, nggak tahu lah masih berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullahaladzim. Nih, malah angop ya saya. Ini masih 2 gedok. Ini gedok kan ya, yang dibungkus daun pisang. Terus kalau lauknya, ini tadi masih juga gantilan pelo, temblok ya ini. Temblok masih 2, 4.000-an ya. Segini loh, 4.000-an. Banyak banget. Kalau harga bawang merah, aduh, kira tak telas ini daruk di nganu iku di lerne. Agak basah. Ini 5.000-an saya jualnya ya. Sama bawang putih itu juga 5.000-an. Nah, jadi untuk teman-teman jangan kaget nih, saya harga waktu masih mahal ya belanjanya bawang merah ini. Jadi agak sedikit kalau lagi agak sing rusak kan. Kemarin nih enggak dealer. Dek kok bawa brambangnya leren, Dek? Yuni enggak denger. Brambangnya leren kok. Brambang. Terus nih 2.000 ya rebung yang udah irisan tadi tuh. Mau cari yang enggak irisan, cuman bakulnya enggak datang. Akhirnya beli yang irisan. Terus kalau ini 3.000, ini koro OC agak mahal ya koro OC, anget kayak baru aja direbus ya.
Ini karo kerupuk 2000-an agak mahal. Ini samping rumah tetangga ada yang nyelip nih jagung. Wah. Terus kulit bunguk nih 2000, tetap ya kulit bunguk tuh. Terus ini tomat 1500-an ya. Sekarang tomat 1500 isinya 5. Kalau yang hijau isinya sama, ternyata kan 5 juga. Kelapa 2000-an masih tetap ya. Bonces sekarang 1500 tetap juga. Nah, ini yang harganya spesial 6000. Harga cabai naik drastis kan ya. Wih, mahal lah hari ini. Kali tetap 1500 terong lalap ini 2000. Apa itu namanya? Gobes. Kalau terong ini terong-terongan 2000-an ya, terong-terongan 2000-an. Terus ini 3000, tapi kecil ya, satu. Yang satu kecil. Ini tetap 1500 ya, apa wortel, terus sama yang ini 2,5 ya, itu aja kan kawan. Ini saya tak masukkan deh. Oh, contohnya anu tahunya mlebu kabeh no. Itu buat tadah tahu, didang-dang tahu. Apa? Wes tak mlebuane pedas sih aku. Ya, ini biar dipegang unit dulu kan kawan ya. Alhamdulillah sudah cuci tangan. Tadi itu belum cuci tangan, langsung bikin konten ya. Jadi setelah masukkan motor baru cuci tangan. Pertama kali jualan kita hitung berapa hasilnya. Nih pikiran saya kurang fokus kan ya, karena masih banyak pemikiran yang apa jenenge? Pikiran kesana. Jadi ini pun, oh ya mohon maaf banget kan ya untuk komen yang masih belum sempat saya balas, karena ya masih bener-bener repot ya hari-hari ini tuh. Enggak mah. 5 hewan toh? 5 hewan anyar wi? Iya. Sekarang uang jajan Loh, menghemat kertas saiki. Sekarang tuh menghemat kertas ya. Ya gak banyak sih kan kan ya, yang penting sing ning dompet kuwi tokno, terus lebih takul lebono 100. Terus lebih takul lebono 100. Nah. Itu tuh kan lebih kan ya, enggak tahu nih mau kan sama siapa. 26 tuh ya, buat 26. Makanya sekarang pulangnya siang-siang. Lah orang ngono repot lah duit tinggal tintek ya, aku terus belanja ndak ada duit singgahan jajali. Terus aku rebon ning pasar. Ya enggak lah, kan ya neng-neng sampean ki, ya harus selalu gini kan ya, kalau prinsip saya tuh prinsip saya selama unit udah dijatah, terus nanti buat jualan, kalau masih dagangan tuh masih banyak gini ya, jadi saya harus ada uang simpenan, selebitan sendiri, nanti suatu saat kalau belanja itu kurang, kayak yang tadi contohnya yang tadi uang selebitan saya sebenarnya itu 250 ya, yang tadi 500 wis, balik nih itu ngerah percaya? Mang 250. Gek
kayak mang ya, kayak longe 150 lebih tahun bisa tangi blonjo. Oh, jadi niki yang 50 gak balik, gak tak balik di sempitan. Lah iya jajali sapa niku terus brio repot malahan. Lek terus sapa mau nambahin neh. Wes mari dong lek mau tau iki. Oh, dadi golek ade wong-wong lek kuwi mestian. Oh ya, eh? Hujan. Tadi tuh hujan sebentar ya kan, nak gerib, nak gerata. Kok berambangku leren, wajur berambangku. Nah, leren yang ingin nampah, gen tak teles. Oh ya kan ini mohon maaf video yang tak akhir sampai di sini dulu. Saya tak minum teh dulu ya. Sama istirahat. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel sama Mas Lonto channel, keluarga Mas Lonto dan Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.